I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Hi, welcome back to my YouTube channel. My name is Haris Hasnan. Okay, for this episode, I want to talk about Kotor Old Town. Right? In the Kotor Old Town, there is a lot of, a museum, cathedral, church, and a lot of nice monument. Right? Okay, jadi kalau kita lihat pada geografi Kotor ni, dia berdekatan dengan teluk. Right? Bila dia berkaitan dengan teluk ni, banyaklah kapal-kapal yang seperti ini yang berlabuh ataupun dia parking dekat sini. Dan orang lokal juga selalunya akan mula berlayar pada musim panas. Dan ini adalah sekitarnya, korang boleh tengok sendiri. Okay? Banyaklah bot-bot mewah yang parking dekat sini sebenarnya. Bandar Kotor ni sebenarnya dia tersenarai dalam UNESCO. Okay, kalau kita lihat banyak gila peninggalan-peninggalan sejarah yang dulu pada perang Yugoslavia dulu. Okay, kalau kita lihat pun bangunan-bangunan sini sangat-sangat rare kan. Dia memang klasik gila. Okay, kalau korang lalu dekat bahagian sini, korang boleh dapat lihat gunung yang ditutupi oleh awan. Memang sangat cantik lah view dia kalau pagi-pagi ni. Right, and then seperti biasalah kalau transportation dekat sini memang sangat mudah. Aku banyak guna bus dan teksi pun sebenarnya taklah mahal sangat. Aku kalau kat sini, kalau korang nak guna teksi, korang boleh call je. Memang. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Jadi ini adalah Farah.
Aku tinggal dengan Farah dekat Kotor ni. Okay, Farah sebenarnya dia daripada Singapore. Dia banyaklah tolong aku sepanjang aku dekat Kotor ni. So, bukan saja aku dapat tinggal dekat tempat Airbnb dia, tapi dia juga belanja aku makan, dia juga masakkan untuk aku. Hei, dia nak cengkan pula. Thank you, Farah. Okay, makanan dekat Kotor ni memang sangat sedap. Selain daripada makanan, korang juga boleh pergi ke museum dan juga ada istana lama. Okay, dalam ni, ini adalah museum. Okay, museum ni peninggalan pada zaman Yugoslavia dulu. So, banyaklah monumen-monumen peninggalan pada zaman Yugoslavia dulu. Jadi, kalau korang nak tahu dulu, Kotor ataupun Montenegro ni juga adalah sebahagian daripada Yugoslavia sebelum mereka berpecah menjadi Bosnia, okay, dan lain-lain negara. Okay, kalau korang nak tahu, rumah orang tempatan ataupun orang dekat sekitar Kotor ni, rumah mereka jaraknya sangat dekat. Dan ini adalah rumah-rumah mereka. Kalau korang tengok tingkap-tingkap tu adalah sebenarnya adalah rumah-rumah. Jadi kalau dia nak sidai baju ke apa, semua dekat luar tu saja. Aku ingat lagi, aku terkejut gila weh masa aku nak naik tangga ni. Ada seorang nenek, dia mengintai aku daripada tingkap tu. Ya Allah, ya Tuhanku. Mata kejut beruk lah masa tu. Dengan rambut putih, aku ingat siapa masa tu. Aku dah fikir hantu ke tahu, sebab sini memang tempat dia orang kata apa, peninggalan-peninggalan yang peninggalan sejarah yang lama dulu kan. Manalah tahu kok lah ada hantu, aku memang takut gila weh. Okay, selain daripada rumah tempatan, dekat sini juga macam aku cakap banyak church kan. Okay, orang dekat sini sebenarnya mereka berfahaman Ortodoks. Jadi banyaklah cathedral dekat sini kalau korang boleh lihat. Okay, ini adalah macam lorong-lorong. Kalau sebenarnya dekat situ macam tempat belajar tau, macam ada satu institusi, macam pejabat-pejabat, semuanya dekat sini saja. Jadi unik gila kan. Okay lah, aku rasa untuk episod kali ini setakat ini sahaja. Next episode aku akan ceritakan satu tempat yang cantik, iaitu Paris. Okay, tempat ini di-influence daripada Italy. So, stay tuned. Bye-bye.